Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia. Anda sedang menyaksikan IKS bersama saya, Edwina Muhammad Tamrin. Minggu ini kami membawa anda ke Johor Bahru untuk mengikuti kerancakan industri kecil dan sederhana di negeri itu. Jadi sebagai pembukaan, kita saksikan dahulu paparan menarik minggu ini. Paparan pertama minggu ini, kita lihat bagaimana perniagaan ini yang telah wujud sejak lebih dua dekad yang lalu mampu bertahan sehingga ke hari ini. Rangkaian produk Bumi Hijau Food Industry Sendian Berhad menjadi pilihan pengguna baik kerana keenakan rasanya. Saksikan paparan yang saya sediakan ini. Industri pemprosesan makanan mempunyai potensi baik terutama dengan perkembangan pesat industri berkaitan seperti makanan dan perhotelan. Ditambah pula dengan galakan kerajaan yang banyak memberi peluang kepada usahawan untuk bergiat secara aktif dalam industri ini. Walau bagaimanapun, peluang semata-mata tidak akan membolehkan seseorang itu berjaya sehingga diiktiraf ke peringkat global. Bagi pengarah Bumi Hijau Food Industry Sendirian Berhad, Muhammad, beliau berkongsi menghadapi pelbagai rintangan sebelum berjaya seperti hari ini. Hasil usaha gigihnya, produk keluaran syarikat beliau mampu bertahan sehingga lebih dua dekad lamanya. Dulu saya, asal-asalnya saya di Jiran Kedua ini, saya meniaga rumah ke rumah, pasar malam, lepas itu. Selepas tu kita itulah pergi ke buat produk sos lah. Pengalaman jatuh bangun. Sebut sahaja acar buah, sudah pasti ramai penggemarnya. Dan ia juga sangat sinonim dengan masakan nasi biryani. Namun siapa sangka makanan tradisional turun-temurun ini mampu diusahakan secara komersial oleh Siti Ron Enterprise. Kita saksikan bingkisan wartawan IKS, Siti Aisyah Cik P. Johor bukan sahaja terkenal dengan destinasi pelancongan menarik dan penuh bersejarah. Bahkan ia juga dianggap syurga makanan. Sebut sahaja acar buah, ia memang sangat sinonim dengan masyarakat Johor. Diusahakan secara komersial oleh Siti Tuminah Jonit bersama suaminya Asmah Roni Tuminan, produk acar buah Siti Ron sangat istimewa. Istimewanya acar buah saya berbeza rasa dengan acar pengusaha-pengusaha lain kerana saya tumis dengan daun kari dan mengandungi juga buah nanas. Walaupun baru 4 tahun bertapak dalam industri makanan, Siti Ron Enterprise bercita-cita tinggi mahu bersaing secara sehat bersama produk yang ada di pasaran. Menggunakan buah-buahan segar, rempah ratus yang asli, tiada bahan pengawet serta pembungkusan yang menarik sudah pastinya menambat selera sesiapa sahaja yang merasainya. Jika diimbas kembali sejarah penubuhan Siti Ron Enterprise, ia hanya bermula secara kecil-kecilan di belakang rumah Siti Tuminah. Bermula dengan hanya mendapat tempahan bagi majlis-majlis perkahwinan serta kenduri doa selamat.
Lama-kelamaan, produk acar buahnya mula mendapat perhatian. Merasakan acar buahnya boleh dikomersialkan, Siti Tuminah memulakan langkah pertama dengan menubuhkan Citron Enterprise. Acar buah ni memang telah lama saya membuatnya dari sejak 10 tahun yang lalu lah. Memang saya telah ada sendiri produk acar buah. Cuma ketika itu saya masih bekerja, jadi saya tidak berhasrat untuk berniaga lah. Jadi saya buat part time perniagaan saya di samping saya bekerja dengan Lembaga Pertuan Peladang Negeri Johor. Saya akan supply untuk majlis-majlis perkahwinan dan kenduri kendara, termasuk juga orang-orang nak buat mesyuarat penjamuan ke, untuk itu sajalah. Untuk komersial belum lagi. Sehingga saya bersara baru saya buat secara komersial. Berbekalkan modal sendiri sebanyak RM3,000, Siti Tuminah Junid bersama suaminya Asmah Roni Tukiman nekat untuk menubuhkan sebuah syarikat perkongsian pada tahun 2008. Siti Ron merupakan gabungan nama beliau bersama suaminya sebagai tanda peringatan terhadap perkongsian mereka bersama. Di awal penubuhan, syarikat ini berjaya menyewa sebuah premis yang sederhana besarnya di Taman Sekudai Baru, Johor Baru. Bekas kaki tangan Lembaga Pertubuhan Peladang Negeri Johor ini menggunakan ilmu dan pengalaman yang ditimba semasa bekerja dahulu diaplikasikan sebaiknya dalam memajukan syarikatnya. Memilih perniagaan berasaskan buah nenas, bukan sahaja buah itu popular, malah mengandungi vitamin C yang baik untuk badan. Antara keluaran sulung Siti Ron ialah acar buah dan pajeri nenas yang mendapat permintaan sangat menggalakkan di sekitar Johor Bahru. Mempunyai rasa yang pelbagai iaitu manis, tidak terlalu masam dan juga sedikit pedas, menjadikan acar buah keluaran Siti Ron sangat istimewa. Saya akan memasak acar buah saya ni mengikut ratio yang telah saya buat R&D dari awal lagi. Saya tidak mengubah apa bahan yang telah saya buat dari awal. Itulah satu resipi yang tidak berubah kerana saya nak menjaga kualiti saya. Menggunakan lebih 8 jenis buah-buahan kering seperti nenas, mangga, ceri dan juga kurma menghasilkan rasa yang pelbagai. Ditumis dengan rempah ratus yang asli beserta daun kari, nyata menyelahkan aroma yang berbeza. Resepi turun-temurun ini diperolehi secara tidak sengaja dari seorang nenek. Namun, ditambah dengan R&D yang dilakukan oleh Siti Tuminah bersama Mardi menjadikan produknya berdaya tahan. Bermula dari memotong nenas sehingga penghasilan acar buah, semuanya dilakukan sendiri oleh Siti Tuminah beserta suaminya dan dibantu anak sulung beliau, Muhammad Abdul Rahman. Bukan sahaja acar buah, Siti Ron turut menghasilkan pajeri nenas yang enak dimakan begitu sahaja. Tanpa menoleh ke belakang, Siti Ron telah berjaya menghasilkan beberapa lagi produk seperti jus dan kordel buah-buahan serta inti tat yang berasaskan nenas. Antara jus yang dihasilkan ialah jus ekstrak nenas, jus ekstrak nenas berkarbonat, kordel nenas serta minuman pelbagai perisa. Kelebihan saya ni kordial nanas, bagi penggemar nanas memanglah mereka akan pilih kordial nanas sebab kordial nanas ni mempunyai lebih kandungan vitamin C yang diperlukan oleh badan kita. Kesemuanya ini terhasil dengan bantuan mesin dari skim geran agensi kerajaan. Pada masa kini pengeluaran dibuat berdasarkan permintaan dari pelanggan. Dengan dibantu oleh Muhammad Abdul Rahman dan Asmah Roni dalam bidang pemasaran pula, usahawan ini telah mengorak langkah setapak ke hadapan dengan memperolehi sijil halal di atas setiap produk keluarannya. Kesemua produk keluarannya diberi jenama Pineville yang turut didaftarkan di bawah Perbadanan Harta Intelek Malaysia, MyIPO. Paling membanggakan, produk keluaran Siti Ron telah diiktiraf sebagai Malaysia Best oleh Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan, FAMA. Berbekalkan produk yang ada, syarikat ini telah banyak menyertai ekspo dan pameran di seluruh negara.
Mereka yang berminat untuk memperolehi produk keluaran syarikatnya boleh menghubungi Siti Tuminah atau layari Facebook Siti Ron. Usahawan di bawah bimbingan Lembaga Perindustrian Nenas Malaysia ini berharap agar dapat mengeluarkan serta memasarkan produk keluarannya ke seluruh negara. Minggu ini, Sorotan IKS melihat tugas salah sebuah agensi di bawah Kementerian Pertanian dan Asas Tani, iaitu Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia, MARDI, dalam menjadi pemudah cara kepada usahawan. Mungkin ramai usahawan di luar sana yang tidak begitu pasti ruang lingkup tugas MARDI. Kewujudan Pusat Promosi dan Pembangunan Teknologi yang ditubuhkan pada tahun 2002 bertujuan membimbing usahawan-usahawan dengan lebih teratur dan berstruktur. Tugas ini diletakkan di bawah Program Pembangunan Usahawan PPU. Hajah Cik Rohani Awang yang sudah 31 tahun bersama MARDI sentiasa terbuka dalam membantu usahawan. Di bawah program pembangunan usahawan IKS Makanan dan Pertanian, kita ada 4 sub program. Okay. Jadi salah satunya adalah khidmat sokongan. Di bawah sub program ni, siapa saja bakal usahawan atau pengusahawan, dia boleh datang ke Pusat Promosi dan Pembangunan Teknologi MARDI. Sebab itu sebagai one stop center. Okay. Jadi boleh datang, boleh berjumpa, buat temu janji dengan pegawai kami. Dan situ kita akan berbincang, kita akan bantu dia mengikut apa keperluan usahawan tu lah. Jadi tak ada sekatan, tak ada kata orang tak perlu ini. Mereka boleh berhubung sama ada datang sendiri melalui surat, telefon ataupun email. Seperti mana yang dikatakan tadi, sesiapa sahaja yang berminat untuk bekerjasama dengan MARDI amat dialu-alukan. Selain pusat MARDI di Serdang, mereka juga boleh berhubung dengan pegawai program sokongan MARDI di setiap negeri. MARDI akan memastikan setiap usahawan yang berada di bawah bimbingannya akan menerima pelbagai faedah baik teknikal, penggunaan teknologi maupun khidmat nasihat. Terdapat lebih 200 usahawan bimbingan MARDI di bawah perancangan Malaysia ke-9 dan lebih 30 syarikat berjaya dengan cemerlang. Dan di bawah rancangan Malaysia ke-10, 13 usahawan baru diluluskan untuk dibimbing MARDI. Untuk menjadi usahawan bimbingan MARDI, yang pertamanya usahawan tu mesti memohon kepada pihak MARDI lah untuk menjadi, menyatakan hasrat untuk dibimbing oleh MARDI. Sebab program ni di MARDI, kita ingin membangunkan usahawan berteknologi. Jadi kesediaan usahawan untuk bangun bersama MARDI menggunakan teknologi MARDI ataupun teknologi-teknologi luar adalah sangat penting untuk kejayaan usahawan tu lah. Dan setelah dia memohon, kita akan membuat kata orang penilaian. Syarat pertamanya, dia mesti ada premis. Premis kalau usahawan makanan, dia kena ada premis pemprosesan makanan. Kalau dia usahawan pertanian, dia kena ada ladang dan sebagainya lah yang berkaitan. MARDI akan memastikan pengusaha bimbingannya menerima sijil amalan pengilangan baik GMP selain sistem jaminan kualiti MARDI MQAS yang setaraf dengan GMP maupun HACCP. Kesungguhan MARDI dalam membantu pengusaha akan berterusan sehinggalah pengusaha mampu mencapai tahap terbaik dalam perniagaan. Semua ini akan menjadi mudah jika setiap pengusaha memiliki impian untuk maju bersama MARDI menjadi pengusaha yang berteknologi. Kami di agensi kerajaan ini sebagai pendorong dan juga pemudah dari segi teknologi supaya mereka dapat menghasilkan produk yang selamat untuk manusia sejagat dan dapat bersaing di pasaran, bukan sahaja di pasaran domestik tetapi juga di pasaran global. Ya. Thank you.
paparan IKS berakhir di sini. Program hari ini boleh ditonton di www.rtm.gov.my/tv1. Sekian dahulu dari saya, Edrina Muhammad Tamrin. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum. Salam Satu Malaysia.